jatuh. Sebuah Bali Heli Tour PKWSP crash landing di Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Jumat 19 Juli 2024. Awalnya heli take off dari helipad GWK pada pukul 14.33 WITA untuk melakukan tur wisata. Belum lama mengudara, heli tersebut jatuh sekitar pukul 14.37 WITA. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar memperoleh informasi adanya heli jatuh pada pukul 15.25 WITA. Berdasarkan informasi awal, heli membawa 5 orang termasuk pilot dan kru. Seluruh korban bisa terevakuasi dalam kondisi selamat dengan identitas atas nama Dedi Kurnia, EL Indonesia pilot, Russell James Harris, EL Australia penumpang, Eloira Dekti Paskilah, P Indonesia penumpang, Christophe Pierre Marot Castellat, EL Australia penumpang, Oki, EL Indonesia kru. 3 penumpang dibawa ke RS Siloam dengan menggunakan ambulans. Ayah HMS DPS,